Wajah baru Mitsubishi Canter setelah selesai modifikasi 4x4 atau yang sering disebut juga dengan 4WD setelah mengalami semua perubahan pada bagian kaki-kaki dan sistem penggerak. Perubahan yang paling terlihat pada penambahan aksel depan aktif yang berfungsi sebagai daya tarik untuk kendaraan. Yang kedua terlihat pada tinggi kendaraan. Dalam modifikasi 4x4 ada peninggian kendaraan yaitu sekitar 15 cm. Yang ketiga terlihat pada bagian tengah penambahan transfer case yang berfungsi sebagai pembagi putaran. Putaran dari transmisi akan diterima oleh transfer case dan dari transfer case akan dibagi menjadi dua yaitu putaran kepada roda belakang dan putaran pada roda depan. Untuk proses modifikasi 4x4, selain bisa dilaksanakan di dalam workshop modifikasi 4x4, bisa juga dilaksanakan di luar kota. Mekanisme pengerjaan di luar kota, terlebih dahulu dipersiapkan suku cadang sebelum dilakukan pengiriman. Suku cadang yang akan dikirim, terlebih dahulu akan dilakukan perakitan satu set full siap pasang. Suku cadang akan dikirim melalui jasa ekspedisi. Setelah suku cadang sampai di lokasi tujuan, baru dikirim dua mekanik untuk melaksanakan pemasangan pada kendaraan. Untuk kendaraan yang akan dimodifikasi 4x4 di Kalimantan yaitu kendaraan Mitsubishi Canter SHDX. Keberangkatan dua mekanik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Banjarmasin. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Loro E kanan. Wis kabeh ana sing tinggalan ora? Sip. Dati selamat jalan, pekerjaan cepat selesai. Ini buat di mobil. Toolkit, dua mekanik, mantap. Ya. Kalimantan ya? Ya. Sip. Yuk. Dua mekanik telah sampai di lokasi pertambangan untuk melakukan pemasangan double garden pada kendaraan Mitsubishi Canter SHDX. Dan ini adalah kendaraan yang akan dilakukan perakitan 4x4 dari 2WD menjadi 4WD. Perjalanan pulang setelah mengantar dua mekanik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Banjarmasin. Dah masuk tol lagi, Pak. Tol Tangerang, Kunciran Serpong, karena lokasi workshop ada di daerah Serpong yang utamanya yaitu dekat Alam Sutra. Selesai antar mekanik
untuk pengerjaan di luar kota, yaitu di Kalimantan.